mematuhi keputusan MK. Kami harap pemerintah Indonesia bisa tersadarkan bahwa seketika pemerintah menghina masyarakat, menginjak-injak demokrasi, memberangus konstitusi, kami akan lawan! 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 Jika aksi kami tidak dianggap, tidak dihargai, tidak didengar, maka yang bisa kami janjikan bahwa esok hari nanti kami akan datang dengan masa yang lebih banyak. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Jangan diam! Lawan! Jokowi! Hapus imunitas! Sudah beberapa saat kita berdiri, namun tampaknya tidak ada niat sedikit pun dari orang yang menyebut rakyat untuk mengambil kita. Betul, Pak! Kepada mereka yang memperoleh wakil rakyat, kepada mereka yang duduk di bawah meja kekuasaan, kami menyampaikan bahwasanya hari ini, besok, lusa, dan kapanpun itu, selama demokrasi masih dicabik-cabik, selama konstitusi masih digarangi, kami akan terus melawan! Lawan! Apabila dirasa pada hari ini kami hanya segelintiran rakyat yang hanya berjumlah mungkin 100-200, maka kami akan pastikan, maka kami akan janjikan dan pastikan, besok, lusa, kami akan datang dengan masa yang lebih banyak, kami akan datang dengan gebrakan yang lebih besar, maka ini adalah peringatan pertama kepada seluruh mereka yang menganggap diri mereka adalah orang-orang yang berkuasa di Republik, di daerah, dan di wilayah ini. Seorang kawan yang ingin menyampaikan aspirasinya, yang sudah merasa muak, yang merasa kesal. Yang masih ada di pabrik, yang masih ada di kampus, yang masih ada di jalan, untuk segera merapat ke depan gedung DPR. Puluhan ribu massa rakyat sudah berkumpul di depan gedung DPR. Yang masih ada di pabrik, yang masih ada di kampus, yang masih ada di jalan, untuk segera merapat ke depan gedung DPR. Puluhan ribu massa rakyat sudah berkumpul di depan gedung DPR. Kau ada lain, bapakmu ada lain, kau semua. Oh,
Tengah, Barat Tundur. Kepada kawan-kawan yang ada di depan satu komando di tangan saya, pengumuman komando. Dan kawan-kawan yang tadi suruh oleh kawan-kawan. Rasanya tidak ada satu mobil pada hari ini. Betul, kawan-kawan. Betul. Maka kami sampaikan, bahwasanya kalian yang akan melakukan segala hal yang dapat kami provokasikan, menyuarakan agar apa yang disebut demokrasi, apa yang disebut konstitusi, kembali kepada asal mulanya. Betul, kawan-kawan. Betul. Tapi kami lagi dan lagi melihat penindasan, ketika kami lagi lihat kezaliman, maka kami hanya melakukan satu, yaitu lawan. Lawan. Kami tidak ragu, apabila nantinya kami akan menduduki gedung-gedung DPR ini, baik itu besok, lusa, nanti malam, nanti sore, atau menutup. Kami tidak sampai dalam hal ini peringatan. Kami rasanya semenjak